Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berkumpul dalam program kita pada tahun ini. Di sini saya sebagai kurator perbadanan Muzium Negeri Kelantan, Muhammad Ali Husaini bin Mat Aminullah. Berbesar hati dan sangat berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan para jabatan ataupun bahagian-bahagian yang terlibat dalam usaha sama kita menjalankan proses restorasi ataupun pemindahan Masjid Kampung Laut ke tapak asal. Sebagaimana yang kita maklum, seni bina warisan Kelantan adalah seni bina yang sangat berteknologi sebenarnya. Di sini dalam proses pemindahan kita dapat dikenalpasti banyak item-item ataupun kita panggil jointing lah, dalam sektor jointing detail kita dapat lihat banyak yang amat-amat simple tapi dia berteknologi dan berfungsi. So dalam documentation pemindahan ni kita amat-amat menitikberatkan teknik ataupun kaedah rawatan, di mana kayu ni adalah seperti kehidupan kita, adalah seperti alam. Dia mempunyai satu roh yang sangat-sangat kita tak dapat nampaklah dengan mata kasar. Sebenarnya dia ada penyakit walaupun dia dah berusia, dan teknik rawatan ni lah amat penting untuk dalam documentation kita selepas pembinaan itu siap sepenuhnya, supaya semua rakyat ataupun pelancong yang hadir dapat tahu bagaimana berfikiran tingginya orang kita pada zaman tu membina satu bangunan ataupun tempat penyinggahan Masjid Kampung Laut ni sendiri dengan begitu simple tapi beridentiti. Untuk permulaan proses konservasi ini, kita mengenal pasti ataupun mengadaptasi dalam bentuk testing dulu, dan kita cuba dapatkan dia punya detail sebelum kita nak buka tu. Tapi sebagaimana yang kita cuba, dia biasanya memang adalah kelemahan dan kekurangan tu, tapi kita cuba atasi dengan secepatnya lah. Proses pemindahan bangunan ataupun konservasi ini memang mengambil masa yang agak lama. Kalau bangunan baru kita bina memanglah ambil mungkin setahun dah siap satu masjid. Tetapi untuk konservasi ini kita ambil masa lebih kurang 2 tahun lebih lah, sebagai satu dokumen dan satu rawatan yang agak penting supaya generasi akan datang tu tahu how to enhance benda-benda yang kita dah dapat ni. Masjid Kampung Laut ni sendiri beridentiti Kelantan yang masyhur sebenarnya pada seketika masa dululah. Seperti mana yang kita tengok di Thailand, kita ada Masjid Teluk Manuk. Di Indonesia kita ada, dia ada Masjid Denmark. Di Kelantan kita sendiri, terutama di Kampung Laut sendiri, kita ada Masjid Kampung Laut yang amat-amat teknologi seni binanya lebih kurang sama dengan masjid-masjid di Asia Tenggara ni. Itulah kelebihan di Kelantan, terutamanya yang sama unik dengan kemegahan di Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin sana, yang sangat-sangat digeruni oleh sekalian masyarakat sebenarnya. Sebagai sirih pulang ke Ganggang, yang kita dapat lihat Masjid Kampung Laut telah kembali ke kampung asalnya, yang itu dia memberikan impak yang amat besar kepada sekeliling, bukan setakat Kampung Laut, mungkin kampung sebelah,
Sungai Pinang, seberang sungainya Kota Baru akan menerima impak yang agak besar, di mana masyarakat sekeliling perlu bermain peranan penting untuk menghidupkan kembali, kita panggil satu, bukan panorama, culture di mana tamadun lama kita adalah sangat-sangat berseni, dan di situlah akan terhasilnya daya tarikan pelancongan untuk pelancong-pelancong luar lebih ramai datang ke negeri Kelantan yang mana ingin mendapatkan silah-silah ataupun keunikan seni budaya warisan peninggalan di Kampung Laut dan di Kelantan, terutama di Malaysia lah.